empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like. Jadi teman-teman, hari ini aku mau makan dulu di Sky Eleven yang restoran Thailand. Ini baru pertama kali. Ini dia. Kita masuk ke dalam. Kita lihat menunya, oke? Okay? Ya, aku pakai masker dulu. Seperti apa sih tempatnya? Yuk, kita ke dalam. Ini dia. Oke. Bagus kok. Menunya seperti ini, teman-teman. Minum dulu. Ini kangkungnya, teman-teman, ya. Nasi. Terus ininya kayak kari ayam hijau, itu enak banget. Terus ini dia Thai tea-nya. Teh susu. Terus ini kayak daging ayam cincang pedas, ini dia. Kita lagi nunggu di restoran Sky Eleven yang di Thailand. Ini tempatnya di Thailand kota ya, tapi agak ujung sana dari stasiun ya, itu sekitar 10 menit sampai 15 menit. Lagi nunggu juga makanannya masih diproses. Oke, kita nunggu makanannya. Thank you. Ya, teman-teman, ini menunya udah datang, kayak tumis kangkung sama sayur ayam, terus ada kayak apa ya, sayurnya, terus ada kayak santannya gitu loh. Kita coba dulu ya, teman-teman, ya. Coba dulu. Coba dulu. Ini sumpinya di sini. Restorannya di sini, teman-teman, ya. Sky Eleven. Oke. Kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Yo. Ya, teman-teman, ini Thai tea atau teh susu Thailand. Ini dia. Rasanya enak banget. Rasa teh sama susunya terasa banget. Terus kita mau cicip kangkungnya. Ini kangkung versi Thailand ya, teman-teman, ya. Kita coba dulu. Enak.
crunchy, nggak jatuh terus enggak. Ya kayak ini ya masakan ibuku sih ya. Enak sih. Tapi ininya lebih enak lagi teman-teman. Lebih gini, lebih enak lagi. Terus ini tuh apa ya? Ini nggak tahu nih apa. Kita coba dulu deh. Ayam pedas ya. Oke. Udah belum? Ya teman-teman, ini ayam pedas yang kayak di ranjang-ranjang kecil-kecil gitu, tapi pedas ini. Terus ada kayak sayurnya gitu di sini. Kita coba dulu. Kita coba dulu ya. Coba dulu. Enak banget. Serius. Ini kayak kemangi gitu teman-teman. Kayak kemangi. Enak banget. Sangat rekomendasi banget di sini teman-teman. Harganya juga nggak terlalu mahal. Yuk kita makan dulu ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, komen di YouTube channel. Nanti kita mau ke restoran lagi yang apa ya, yang selain restoran Thailand. Oke. Selamat makan. Masih belum selesai makannya. Aku bilang tadi ini enak banget. Kuri ayam hijaunya. Terus ini kayak makanan penutupnya gitu teman-teman ya. Ini kayak roti. Nggak tahu dalamnya apa, nanti aku cek dulu ya. Tapi aku selesaikan dulu. Tapi nggak apa-apa deh, aku cek dulu. Ini apa ya? Bentar dulu. Ini. Terus dicocolan di sini gitu ya teman-teman ya. Enak nggak? Dalamnya kayak ada udangnya, terus ada manisnya gitu, enak deh. Appetizernya ini dulu. Tapi habis itu dicocolin di sini juga enggak apa-apa sih teman-teman. Ini ada kayak lemonnya juga, di peresnya juga bisa. Iya. Itu dia. Kita cocolin di sini. Enak. Manis. Ada udang-udangnya juga. Enak. Nah teman-teman, terus ini ada es campurnya. Ini dia, di dalamnya tuh kayak ada kolang kalingnya itu teman-teman. Kolang kaling, terus ini ada nangkanya gitu. Terus ini ada kayak apa ya, jenang gerendul itu ke Jawa-nya. Itu apa ya kan? Ya teman-teman, ini lecinya. Kita aduk dulu. Kita rasakan coba. Enak leci, enak. Ada ini santannya teman-teman ya, ini santan ini ya. Coba dulu, enak banget. Ada aku cucutnya, manisnya mantap ya teman-teman. Lagi antri bayar dulu. Bukaci. Ya, teman-teman, udah selesai makannya di Sky 8 restoran di restoran Thailand. Tempatnya bagus, terus masakannya enak. Oke. Jangan lupa like, subscribe, komen di YouTube channel. Next kita mau ke restoran mana lagi ya? Kita tungguin aja. Oke. Wassalam.